masih ada Holy Mount Sam. Tarikan coba terjadi di depan sana, tapi nampaknya teamfight yang terpecah melalui Evan masih coba untuk bertahan. Syndrome gak bisa lagi diselamatkan bersama dengan seorang Kabuki. Apres Sport yang terlalu sakit, flicker di depan sana. Setidaknya memberikan harapan baru untuk para pasukan dari Rebel Legion. Tapi di balik itu semua, aku nggak tahu kenapa mereka dari kedua belah tim melakukan sebuah pergerakan yang ragu-ragu dari mulai auditizen dan bahkan Kabuki. Mau kemana? Semua short skill telah dikeluarkan. Yep, Mystic Gas dan juga bahkan Mystic Projectile menghentikan pergerakan dia dari bottom lane. Kabukinya udah terjebak, Kabukinya diambil. Pertempuran dan Heavy Spin sekarang Connie kembali terkena karena Audi. Audi cici, termakan damage dalam Sosor Syndrome. Vincent versus everybody. Dan nampaknya retribusi masih di tangan dari seorang Vincent. Berhasil mendapatkan Auron. Fun out of nowhere. Bakal coba dihajar, coba dibendung. Dan the press ward-nya dihindari Fun. Still survive at the mid lane. Wow, dia bahkan tidak berhasil untuk menembakkan Fun. Ya, momennya langsung Audi Tizi dengan Demon Judgment. Fun masih bisa mendukar belakang dengan ada Holy Healing. Retribution yang gagal. Mencoba dengan nama tengah pergerakan dan Auron. Double stun. Tidak di following up. Gak ada bisa masuk ke arah belakang. Kabuki terlalu jauh dan bahkan double stun from Auron. Kali ini sia-sia. Tidak ada follow up damage dan sayang banget barusan itu. Sayang banget. Andai Brody bisa ngikut ya tadi. Busan sekali tembak stacknya bisa penuh itu. Karena posisi dari Kabuki ngelihat ada Kars di sana yang udah siap memotong. Jadi, oh Syndrome. Coba untuk menarik. Tapi di sana langsung ada Tournament Memory kah? Flicker dan berhasil menghilangkan ingatan buruk dari Vincent. Syndrome is coming up. Flicker with Holy Baptism. Tapi di belakang sana, Fun mencoba untuk melakukan flankingnya gagal. Perhatikan ada pergerakan dari Missy Projectile. Out of nowhere, has some more. Rasa mendapatkan satu poin kill. Kelebokan satu poin lagi yang bisa numpangin dia. Tapi Kars nampaknya mengurungkan niat. Sejauh ini pemain-pemain Rebel Legion. Defend Judgment berhasil mendapatkan high. Tapi masih ada immortality. Terjepit begitu saja. Fun fokus ke arah source low. Tapi terperangkap adalah high summer. Hilang. Tak terpendung. No power dari segi physical. Dan double kill di tangan dari Fun. Menggoceh pergerakan dari Kars. Vincent dengan retribution-nya. Masih ada Winter Trancher. Dan bahkan Holy Mountain Sampas. Holy Healing. Kabuki is coming. Dengan adanya Tournament Memory, Kabuki bisa menghentikan pergerakan, tapi Kabuki masih mau lebih. Kabuki Tournament Memory menghilangkan hilangan Kars dan membuat best turret mereka pecah. Mau coba one strike push, Vincent terasa di garis depan. Holy Baptism menghentikan pergerakan dari Vincent dan bersama dengan Kabuki fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Aura Fire berhasil kembali mengamankan game kedua dengan under kondisi di awalnya. Lagi dan lagi Rebellion dibuat tak berdaya. One Amaman Israel. Okay. Match point Pak Pulung. Match point untuk Aura Fire. Dan lagi-lagi dengan skema yang sama di game pertama. Awal yang tidak menjanjikan untuk Rebellion Zion dan Victory presented by BCA jatuh ke tangan dari Aura Fire.